Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang ini buat di IUM Specialist Medical Center, which is dari semalam dah saya check-in untuk masuk ward untuk buat surgery. InsyaAllah esok saya akan masuk ke operation theater pada pukul 9 pagi. Dan doktor akan buat laparoscopic Nissen fund application untuk cure saya punya masalah GERD yang saya dah alami sejak lebih kurang 2 tahun lepas, tapi jadi agak ketika beberapa bulan ni lah. Sorry suara tak apa sedap hari ni sebab pagi tadi saya buat dua prosedur, which is yang pertama adalah apa nama OGDS endoscopy dan juga manometry test. Yeah, OGDS ni dia nak tengok condition dalam saya punya esophagus sampai ke perut lah. Dan untuk manometry untuk tengok performance saya menelan makanan. So tadi dah buat semua. Jadi untuk manometri masuk hose daripada hidung sampai ke perut. Dan untuk GDS masuk kamera daripada perut ke daripada mulut ke perut lah. Manometri test ni first time saya buat hari ni. Tak pernah lagi buat sebelum ni, memang agak menyakitkan. Dan kalau diberi pilihan memang saya tak nak buat lagi lah. Memang sakit. Bukan sakit lah, macam agak tak selesa dah. Especially masa mula-mula nak masuk lah. Masa mula-mula masuk kan nak lepaskan dia punya laluan dia tu. Once dah masuk ke esophagus dah agak okey sikit lah. Tapi masa menelan LEO tu agak perik lah. Okay, untuk OGDS sebelum ni saya dah 3 kali buat. Masa tu with sedation lah, which is saya tak sedar. Doktor bagi buat tidur. Tapi hari ni tak tahu kenapa doktor kat sini dia tak bagi sedatif, which is tengah sedar dia jolok kamera tu. Memang rasa macam serik lah nak buat tu. So next time kalau nak buat GDS, saya nak request untuk OGDS endoscopy with sedation lah. So alhamdulillah saya rasa masih okey. Agak berlarutan sampai ke esok lah. Yang saya harap esok pembedahan berjalan smooth. Okey, siapa yang tahu pasal, siapa yang pernah buat pasal pembedahan Nissen fund application, which is buat wrapping dekat kita punya perut dengan esophagus ni. Siapa yang ada information ke yang boleh share, apa yang perlu buat, apa yang perlu tak buat, apa yang jangan dibuat selepas pembedahan, harap boleh komen lah supaya saya pun masih tak tahu what to do after, what do's and what don'ts after operation, after surgery. Okay, yeah, untuk itu saja kot untuk hari ni. InsyaAllah esok kalau dah okay, dah selamat, InsyaAllah saya akan buat video baru untuk update status pembedahan saya lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.